Welcome to my YouTube channel. Ini masih bersama Cencen. Ini aku mau cari lampu. Mas. Dan ini aku lagi di S Hardware yang simpang 5. Nih, tokonya seperti ini. Ini aku ada di lantai 1. Itu jual macam-macam ya. Mulai dari popper, terus peralatan makan, jam, tempat itu apa? Tempat lilin, handuk. Nah, di lantai 1 ini masih jual penik-penik Natal. Dan ini diskon besar loh guys, sampai 70% untuk kalian yang persiapan Natal tahun ini, walaupun ini masih bulan Desember ya, untuk persiapan Natal bulan Desember tahun ini 2020 nih, bagi yang belum punya pohon Natal bisa cari di sini. Kalau kalian belanjanya menjelang Natal, itu kemungkinan besar tidak ada diskon. Tapi karena kalian belanjanya sesudah Natal, seperti ini, dan ini uang stok karena sudah berlalu ya Natalnya. Nah, kalian dapat diskon sampai 70%. Mau ke sana gimana caranya ya, ditutup semua. Guys, penik-penik Natal. Diskon 70% semua. Punya pohon Natal, bagi yang mau melengkapi koleksi Natalnya, nah, datang aja ke sini. Masih ada koleksi Natal. Untuk ini yang kalian sering bepergian, di sini juga jual koper ya guys. Deretan koper-koper dari size kecil sampai besar, di sini ada semua kopek dan berbagai macam warna. Ini guys, untuk jam, jenis-jenis jam dinding di sini komplit. Ini juga jenis-jenis figure komplit juga. Yuk kita ke lantai atas. Jadi istilahnya kalau di lantai 1 itu kebanyakan barang-barang pecah belah, seperti piring, gelas, wajan, pokoknya peralatan dapur lah, terus peralatan kebersihan, sapu, pel, itu semua, pokoknya peralatan rumah tangga, gantungan pakaian. Aku mau naik ke lantai 2 ya. Lantai 2 ada apa? Lantai 2 di sini ada lampu, guys. Jadi langsung. Ini ada gembok-gembok juga. Ada kipas angin. Ini merek Crispo ada. Untuk lampu-lampu yang nempel di atas atau untuk lampu-lampu chandelier di sini banyak. Aku mau cari lampu yang ini, lampu yang nempel di tembok.
aku yang di tembok seperti ini. Ada diskon ya, dari harga 638 jadi 510. Enggak banyak sih pilihannya kalau lampu yang nempel di tembok ini. Juga ada keran guys, kalau kalian mau hemat pilih aja yang diskon. Shower, pilihan shower banyak ya, tinggal pilih mau yang mana. Sini juga tutup tempat apa, tutup kloset untuk anak-anak ataupun dewasa. Ini ada untuk tempat shower ya, kalau mandi tidak basah, jadi kamar mandi kering begitu. Ada tempat sauna juga. Kalau kalian mau bikin tempat sauna sendiri di rumah ataupun mau bikin tempat gym, di sini semua ada. Juga ada lemari, kursi, cat, keramik, komplit ya. Ini juga ada tangga atau BI. Ada jual gitar juga. Sini buat olahraga di rumah ya, treadmill. Ada diskon guys kalau mau. Cepetan kesini ya sebelum diskonnya habis. Terus selain itu, bagi kalian yang senang berkebun tapi tidak usah nyiram tanaman, nah, kalian tidak mau repot nih, ada bunga-bunga yang bunga plastik guys, buat hias taman yang di dalam rumah, beserta pot-potnya ya. Juga ada binatang-binatangnya. Buat hiasan. Terus jual juga ini guys, binatang-binatangnya. Jual juga kandang anjing atau kucing lengkap dengan makanannya. Terus akuarium. Terus ini sofa-sofa, kursi taman, kursi makan, ada di sini. Yuk kita naik ke lantai 3. Kalau menurutku es hardware yang di simpang 5 ini lebih komplit daripada yang satunya ya, karena ini termasuk yang di informa. Kita naik ke lantai 3. Di simpang 5 ini asetnya komplit, besar, karena jadi satu sama informa ya guys. Kalau yang di Majapahit itu cuma asetnya aja. Dan karena tempatnya agak sempit. Nah, lantai 3 ini ada tuh tempat mainan anak, Toys Kingdom. Terus sebelahnya ini ada spray-spray, bantal, guling, bed cover komplit. Aku kalau beli spray itu ya biasanya di sini.
beli anduk juga di sini. Karena di sini kualitasnya bagus. Ya, ada harga, ada rupa lah. Ini guys, ini untuk sarung-sarung bantal. Terus untuk korden juga ada. Oh iya, yang aku biasa pakai handuk tuh merek Canon. Bagus, awet. Ini ada batap, batrop ya. Bukan batap, batrop. Handuk mandi atau jas. Apa? Bukan ya, apa? Jubah mandi. Ini bed cover. Terus ini sarung bantal guling bed cover. Ada yang dijual terpisah, ada yang jadi satu paket. Nah, kalau yang ini macam-macam. Ini matras, terus bantal, guling. Pilih yang mana, ada semua. Aku pernah beli salah satunya yang ini. Nih. Dulu aku beli ini harga 200-an ribu. Sekarang harganya sudah 329.000. Awet banget, ini sudah aku pakai 10 tahun dan enggak kempes. Anakku juga suka kalau pakai bantal itu. Dan waktu itu aku cuma beli cuma satu karena mau nyoba dulu, guys. Dan ternyata anakku ketagihan kalau tidur maunya pakai yang itu. Nah. Liatin semua dulu ya. Guys, bagus loh. Ini bantalnya, sarungnya, ini bed covernya. Gambarnya sama. Ini enggak tebel. Ini tipis kainnya, tapi cukup hangat. Kalau dipakai di rumah ber-AC atau kalian bawa waktu traveling untuk tidur anak di dalam mobil, ini cukup hangat, guys. Coba kalian datang aja ke sini ya. Kita putar dulu. Nah, Toys Kingdom kalian tahu ya, itu mainan anak-anak banyak dijual. Terus ini ada gantungan baju. Terus sebelah kananku ini ternyata jual barang pecah belah juga, yang isinya ada figura, terus ada lampu-lampu kristal gini, terus ada tempat lilin, ada kaca. Oh, mungkin karena yang di bawah untuk jam tempatnya tidak cukup. Jadi yang di atas juga dikasih pilihan jam. Jadi yang kalian memang kalau kesini ya harus masuk semua lantai ya, guys, biar nggak kelewatan. Wah, kalau di sini sakalap nih. Untuk kalian yang untuk kalian yang baru bangun rumah, mau ngisi bagian dalamnya, nah ini kan bisa datang ke sini nih. Ini cerminnya bagus-bagus toh. Ini quotes-quotes yang bisa dipajang di tembok, di dinding rumah. Ini unik-unik semua nih yang kalian suka. Kalian suka lukisan atau kalian suka quotes. Nah, di sini surganya. Udah pernah kesini belum? Ayo kesini, ayo cepetan kesini. Di sini tuh bukanya jam 9 pagi.
Kalau dulu jam 8 pagi, nggak tahu kenapa sekarang jadi jam 9 pagi. Terus di sini juga ada, selain figura yang single juga ada figura double, terus tempat tempat sabun, tempat minum. Buat meres jeruk, teko-teko, poci-poci. Di sini ada ini apa? Tanaman mati, tanaman hias, wajan. Lihat ya guys, mulai wajan, panci, penggorengan, pisau, kelenan. Nah, di depan saya ini ada jual microwave juga, dispenser, rice cooker, terus kompor, TV, karpet, terus kemudian apa, korden dan relnya tuh, rel korden. One stop shopping guys. Aku ini naik ke lantai 4. Lantai 4 ada apa? Oh, ada sofa, meja makan, kursi santai atau kursi pijit ya. Nih guys, sofanya bagus-bagus dan bisa dicicil kayaknya. Pakai si MP Niaga 2x rewards, saat yang diskon juga. Nih guys, pokoknya seperti ini. 220. Kalian bisa isi buat apa? Buat dapur, buat ruang keluarga, buat ruang tamu. Nih, di sini komplit semua. Meja makan, dapur, wastafel, lemari dapur, semua ada. Terus meja ini apa? Meja toko, meja lemari kaca buat hiasan. Nih. Kalau kalian mau pilih yang promo juga ada, tanya aja sama Mas atau Mbak yang jaga. Mereka semua ramah kok dan siap membantu kapanpun, kapanpun dibutuhkan. Nih, contoh seperti sofa ini bisa dicicil sampai 24 kali. Bisa cash juga, bisa cicil juga. Yuk, yang belum pernah kesini, kesini aja. Gak usah pakai mikir banyak. Nih, warnanya bagus toh. Nih, warna-warna gini aku suka guys. Warna natural, kalem. Ini enggak abal-abal loh ya. Semuanya produk kualitas satu. Ini yang punya anak bingung mau dekor kamar anaknya seperti apa, tinggal datang aja ke sini, lihat-lihat. Semoga kalian dapat pandangan mau dekor seperti apa, kamar anak perempuan atau anak laki. Nih guys, loh ada toh, beli satu gratis satu. Enggak tahu yang mana, ini tanya mbaknya atau masnya. Nih, warnanya cantik-cantik toh guys. Kalau anak cewek ya warna pink,
anak cowok ya, blue, yellow, green. Guys, ini lemari-lemarinya. Pada bingung ya toh. Ngesetnya lemari juga lama. Tinggal datang aja ke sini, pilih. Nah, nanti langsung diantar. Lemarinya seperti ini, guys. Bagus nih kualitasnya. Nih, untuk kasurnya juga, terus pilihan wardrobe-nya banyak sekali. Kasur ada yang single, ada yang double. Dari ukuran 90, 100, 120, 160, 180. Kasur, ranjang, spray, bantal, guling, semua ada di sini. Ini pilihan sofa dan lemarinya. Untuk lemari rak sepatu gitu ya ada ya. Nah, ini untuk meja makannya. Yuk kita naik ke lantai 4. Di sana ada apa? Lima, sorry lupa, karena terlalu fokus. Nah, kalau lantai 5 ini ada peralatan kantor. Nih, yang barusan buka kantor baru atau rencana mau buka kantor di rumah maupun di gedung yang lain atau di bangunan yang lain. Nah, ini bisa untuk referensi ya. Mulai dari kursi, meja, locker. Terus rak-rakan. Dulu di sini tuh ada lollipop tempat bermain anak tapi udah tutup. Sama kafe juga sudah tutup. Jadi kayak fokusnya tuh cuma ke harga berapa, Pak? Ini ke barang-barang kantor. Ini pilihan kursinya. Ini yang tanpa senderan, ada yang dengan senderan. Nih. Aku dulu punya meja dan kursi makan. Waktu itu aku beli murah sih, tapi bukan di sini. Waktu itu ini belum ada ya. Terus kan dari kayu, harga murah itu tidak menjamin kualitas bagus, guys. Setelah 10 tahun aku pakai, itu ternyata ambrol. Jadi sampai akhirnya kaki-kaki itu harus di ini apa? Harus disolasi, black band. Terus aku datang ke sini pilih kursi makan yang ada senderannya, bentuknya seperti ini nih. Nih, bentuk seperti ini. Karena aku suka pink, suamiku itu juga milihnya warna pink. Nah, untuk nyenangin aku toh. Nah, itu loh guys, kadang-kadang tuh istri tuh enggak butuh apa-apa. Cuman untuk perhatian suami, beliin kursi warna pink kesukaan istrinya tuh gitu aja sudah seneng. Ya toh guys, kita sebagai istri kan enggak nuntut apa-apa ya. Yang penting suami peka. Pekanya itu apa? Ya itu, ngerti warna kesukaannya istrinya. Terus ya nuruti gitulah. Padahal aku tahu kalau dia sukanya warna coklat. Tapi dia maksa mau beli warna pink. Ya udah toh. Malah beneran itu. Nah,
ini di pojok ini ya, itu ada barang-barang diskon. Nih, aku juga baru tahu ini. Kalau ternyata di sini di display seperti ini nih. Nih, lucu toh. Nih. Lucu toh, guys. Nih. Kursi malas saja diskon 20%. Nih barang-barangnya. Nih, yang butuh langsung aja ke sini. Butuh enggak butuh, pokoknya cepat ke sini ya. Maksa. Nah, ini tempat tidurnya ini bisa jadi satu fungsi sama kursi. Terus bawahnya juga ada ini apa, laci buat tempat buku atau tempat ini apa, pakaian. Udah guys, datang aja ke sini wes, tidak bakalan gelor, tidak bakalan nyesal. Di sini bahannya, barangnya bagus-bagus. Juga orang juga ada tahu, oh kamu beli di mana itu, beli di S Hardware. Nah, wah pasti top. Well guys, semoga informasi kali ini bermanfaat. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share, like, and comment. And have a nice day. Bye.